Dekat sekolah pun sama. Cikgu nak ubah anak murid. Ramai cikgu nak ubah anak murid. Sebab itu bila saya cakap, cikgu, kita tak boleh nak ubah anak murid kita. Ramai juga cikgu marah kat saya. Apa ni ustaz? Tugas saya sebagai cikgu memang nak ubah pelajar. Saya kata itu tugas Tuhan, cikgu. Tugas ubah orang, tugas Tuhan. Baru jadi cikgu pun dah sombong nak jadi Tuhan. Cikgu, kita bukan tugas nak ubah anak murid kita. Kita jadi mak ayah, bukan tugas kita nak ubah anak-anak kita. Nabi Nuh tak berjaya ubah anak dia. Nabi Muhammad tak berjaya ubah pak saudara hak paling rapat dengan dia. Sebab mereka ni bukan Tuhan. Mereka Nabi je. Kita lagi teruk. Tak apa-apa je, bukannya Nabi je. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Saya nampak tuan-tuan dah 7 kali sehari, saya tak sampai. Satu kali pun tak sampai. Satu juzuk, satu hari. Cantik, habis bulan, habis. Ada orang ajar cara nak baca kan, nak habiskan satu juzuk. Selai waktu ni, selai waktu ni, selai waktu ni, tak rasa banyak sangat. Ke nampak berat lagi tu? Nampak macam mata macam tu je lagi. Tuan-tuan, untuk yang tak larat satu juzuk satu hari, satu lai. Satu lai satu hari. Takkan tak boleh. Dia kena disiplin. Ada orang dia kata, ustaz, macam mana nak disiplinkan diri? Dia, Tok Guru saya pesan, ada doa dia. Allahumma paksa. Tak payah nak hafal doa tu. Allahumma paksa. Dia kena paksa, tuan-tuan. Dia kena paksa. Ada satu waktu jadual kita, pukul 5 lepas solat asar, baca Quran. Kena baca. Waktu lain, tengah drop bawa kereta, ada waktu yang kekosongan, nak tambah bacaan. Itu tambahan. Tapi yang waktu jadual, kena ada. Istiqamah. Selai, tuan-tuan. Selai. Boleh kot azam tahun ni. Untuk yang tak angguk daripada tadi, selai. Ramai lagi yang tak angguk tu. Ramai lagi yang tak angguk. Selai pun berat. Satu muka. Separuh dia ada selai. Satu muka. Tak larat juga. Laju sikit, laju sikit. Kita bagi contoh. Bagi pilihan. Satu surah. Wadduha. Cantiklah tu. Hampir satu muka surat juga. Wadduha. Tak tahu wadduha. Qul huwallah. Pendek lagi. Tapi konsisten. Istiqamah. Masa punch in, masuk kerja, punch, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sadaqallahul azim. Setiap kali punch, make sure, maknanya kita istiqamah baca satu surah pendek. Tak ingat qul huwallah inna a'tayna, tuan-tuan, lagi pendek. Tak ingat juga, tak payah buat muka pelik sangat. Sebab dia ada satu lagi yang paling pendek, lepas ni dah tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu ayat Quran juga tu, tuan-tuan. Ya. Setiap kali masuk pejabat, baca yang tu. Bismillahirrahmanirrahim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ya. Lepas tu bos kata, mulai esok kau cuti sampai raya. Apa datang masuk jabat macam innalillah. Quran, Quran. Tuan-tuan, Quran satu huruf 10. Allah bodohnya kalau tak baca. Ini yang saya kata, macam mana nak ikhlaskan diri kita? Kita kena faham ganjaran dia, baru kita ikhlas. Ada orang dia kata ikhlas tak perlu ganjaran. Mana ada manusia ikhlas tak perlu ganjaran? Siapa pergi kerja kerana Allah? Pembohong. Tak payahlah nak mengaku, saya kerja lillahi ta'ala. Hui. Bohong je kerja, dah lah tak ikhlas, lepas tu bohong lagi. Semua orang pergi kerja nak gaji, jangan nak bohong. Hujung bulan, bos kata, alhamdulillah, terima kasih keikhlasan anda semua. Untuk bulan ni, kita tak bagi gaji. Roboh pejabat tu. Tuan-tuan, semua kita pergi cari rezeki. Tapi biar ikhlas buat tu nak cari rezeki. Saya tak kata nak cari duit tu tak ikhlas. Itu ikhlas lah. Sebab nak cari duit kerana Allah. Kalau buat cara tak betul, yang tu tak ikhlas. Sebab dia kena dengan cara yang betul kerana Allah. Tuan-tuan, last.
yang terakhir. Bila Allah sebut man khama, dalam hadis Rasulullah, man khama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini pun semangat untuk kita ikhlas. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan muhasabah diri, kesedaran, Allah ampunkan semua dosa-dosa yang lepas. Takkan tak nak? Orang India pergi mandi dekat sungai Ganges nak hapus dosa lepas. Kita perlu puasa, tak perlu pergi berendam dalam air apa. Puasa, ikhlaskan diri kita puasa. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Dosa-dosa kita diampunkan. Banyak dosa kita, tuan-tuan. Ada orang dia kata dia tak berdosa, itu masalah. Sebab orang yang tak berdosa tak ada dalam dunia ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya minta ampun, minta maaf, masa dah terlajak lebih banyak dah. Tuan-tuan pandai pula buat muka macam nak dengar lagi kan. Tak payah bohong. Masa dah habis buat muka cara nak habis lah. Dia pandai dia buat macam nak tunggu sahur, muka semangat. Baguslah, Proton City ni bagus. Dia aura dia lain. Tuan-tuan, kalau kita boleh berjaga macam ni untuk amalan-amalan kita bulan Ramadan, cantik. Ya, nampak semangat daripada tadi. Ya, sampai, teruskan. Oh, saya lupa ada satu lagi yang barakah Ramadan tu. 30 campur 6 jadi 360. Ini sifir tak masuk akal nama dia. 30 campur 6 jadi 360. Cikgu matematik memang cakap saya gila. Salah. 30 campur 6, 360. 30 hari Ramadan campur 6 hari Syawal, dia jadi 360, tuan-tuan. Sama juga setahun. Siapa yang tak puasa, bodoh sekali lagi. Banyak dah bodoh dapat hari ni. Sebalik ni rasa macam tak nak je jadi bodoh kan. Banyak sangat kena sumpahan bodoh. Jangan jadi bodoh, tuan-tuan. Jadi cerdik. Tuan-tuan dan puan-puan, termasuk tadi yang pengacara announce, saya suka bila dia announce untuk bersedekah. Ya, saya selalu sebut, baru ni dalam radio saya sebut, memberi. Ya, memberilah untuk kaya. Siapa yang kata dia tak kaya untuk memberi, dia salah faham. Memberilah untuk jadi kaya. Sebab bila kita mula memberi, kita akan terasa Allah akan balas ikut suka dia. Lagi tak start, kita tak perasan, tuan-tuan. Lagi kita tak masuk dunia tu. Tapi orang yang dah start memberi, dia tak nak stop dah. Dan kalau kita tengok kawan kita yang sebelah kita ni, kita tak pernah tengok dia bagi sedekah. Maknanya dia adalah pemberi sedekah yang paling bagus. Sebab tak pernah ada seorang pun tengok dia bagi sedekah. Ya? Agak-agak boleh tak rasa macam tu? Kita tengok kawan kita, aku tak pernah tengok tu dia bagi sedekah. Itulah orang yang paling bagus bagi sedekah. Ha, ke apa rasa? Rasanya macam tak, ustaz, dia kata. Dia buat kelik-kelik, mata macam tak percaya. Ha, kalau orang dia mudah je buruk sangka. Tuan-tuan, orang yang kita tak pernah tengok beri sedekah, itulah orang yang menghayati sedekah. Sebab Tuhan kata orang yang paling bagus bagi sedekah, tak ada seorang pun tahu dia bagi sedekah. Jadi, jom kita bekerja, kita mengejar pada bulan Ramadan ni, kita cari keberkatan. Tuan-tuan, anak-anak saudara saya, dia tahu, dia tak minta duit raya daripada saya. Ramadan, hujung-hujung Ramadan balik kampung, saya orang yang paling dicari oleh anak saudara saya. Sebab saya kata duit Ramadan, bukan duit raya. Rugi 7,000 kali ganda, kenapa nak tunggu raya? Benda boleh bagi Ramadan, kenapa nak tunggu raya? Ya, benda boleh pahala banyak, kenapa nak cari pahala sikit? Bodoh lagi. Carilah. Tapi kalau Ramadan pun dia memberi, lepas Syawal pun dia duit banyak lagi, teruskan memberi, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun, minta maaf. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya tuan-tuan bagi semangat kat saya ni. Nampak muka memang semangat. Memang nampak memang at 70. Dia punya power dia tu. Dan terima kasih banyak-banyak atas silaturahim kita dapat bertemu. Moga-moga ini akan menjadi ukhuwah yang beri semangat, aura barakah kita pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik. Kalaupun tak banyak berubah, tambah sikit. Sebelum ni tak pernah bangun malam,
Ramadan kali ini ada witir satu rakaat duduk. Cantik dah. Orang kata, apa rakaat satu rakaat je duduk pula tu. Lebih baik daripada engkau tak buat langsung, lepas tu kata kat aku, lebih baik. Jangan kata kat orang, tak baik. Jangan kata kat orang. Kita buat kita. Ada seorang pujangga, bukan pujangga, dia ulama, ulama sufi. Satu masa, aku ingin mengubah negara, dia kata. Bila aku dewasa, aku tidak mampu mengubah negara. Aku cuma ingin mengubah, aku ingin mengubah dunia. Bila aku dewasa, aku tidak sempat mengubah dunia. Aku cuma ingin mengubah negara. Aku semakin tua, aku tidak berkesempatan mengubah negara. Aku cuma bercita-cita untuk mengubah keluarga. Dan sekarang, aku di perbaringan menunggu maut. Baru aku sedar, kalau aku ubah aku sejak muda, mungkin keluargaku sempat berubah sama. Maknanya, kita start dengan diri kita kalau nak ubah keluarga, nak ubah negara. Ramadan, kita bangun malam, anak-anak kita kejut tengok ayah duduk semayang. Ya. Harap-harap dia membesar, dia biasa dengan benda tu. Tapi kalau kita suruh anak kita bangun semayang, anak kita bangun tengok ayah tidur, dia tak jadi nak buat juga lama-lama. Tak ada budaya, tak ada perubahan. Start dengan diri kita. Jangan marah-marah orang bulan Ramadan. Start dengan ayah dengan mak dulu. Cakap sweet-sweet je. Ya. Panggil mak, pergi dekat telinga. Yang, jom kita berbuka puasa. Anak pun tengok, fuyo ayah, panggil mak. Sebab tak pernah buat. Anak pun heran. Tapi lama-lama, mungkin 10 tahun akan datang. Anak-anak dah biasa dah. Mak panggil ayah hormat, ayah panggil mak sayang-sayang. Dia dah biasa. Tapi bila nak start? Sekarang. Sekarang. Kita tak ada masa banyak. Tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Jangan ambil hati. Yang baik-baik je ambil manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata kadang-kadang kita lupa nak bersyukur benda yang nikmat yang Allah dah bagi lama, Allah tak ambil balik. Kalau Allah bagi anak mudah keluar daripada mulut kita, alhamdulillah ya, ataupun syukur dapat dapat naik pangkat, naik gaji, syukur alhamdulillah. Cuba dia kata kadang-kadang ada benda nikmat yang Allah dah bagi lama tapi Allah tak ambil balik. Yang tu kadang-kadang kita tak syukur. Allah dah bagi lama dah jawatan dekat kita, dekat tempat kerja. Dan Allah tak ambil balik. Cuma Allah tak bagi naik pangkat je. Allah tak ambil balik pangkat lama. Tu kadang-kadang kita mengeluh tu. Lahai. Dah lama dah kerja tak naik-naik pangkat. Kita lupa pangkat yang lama tu yang Allah bagi tu sebenarnya yang tu kena syukur tu. Saya cuba bayangkan, saya kata kalau kita pergi kerja pagi-pagi tu, kita pergi kerja, kita sebenarnya tak tahu jawatan apa. Ini jadi lebih menarik sebenarnya. Kita pergi kerja, terpunch, tunggu sekejap, tak tahu lagi jawatan apa hari ni. Tiba-tiba keluar, anda masih lagi kerani. Alhamdulillah, kan? Tiba-tiba kita dah pengarah dah. Kita pengarah satu-satu jawatan. Hari tu pergi punch, tunggu, Kursi 9 baru keluar keputusan. Kursi 9 baru keluar keputusan, beritahu pada hari ini anda adalah kerani. Kita dah dipengarah dah. Masa tu baru kita tahu betapa syukurnya kita bila Allah bagi benda tu setiap hari. Masih Allah bagi. Termasuk nyawa, tuan-tuan. Nyawa ni Allah bagi kat kita, Allah tak ambil balik. Jarang kita syukur. Ya. Allah, alhamdulillah nyawa ada lagi. Bila kita cakap macam tu? Bila lepas aksiden tapi tak mati. Aksiden teruk, kereta hancur tak mati. Alhamdulillah selamat. Sebab apa? Kita rasa macam dapat balik nyawa tu. Tapi kita lupa, dalam keadaan-keadaan macam ni kita lupa. Ya. Tok guru saya lah pesan. Dia kata nikmat yang macam tu mudah kita lupa. Jarang keluar kat mulut syukur. Kalau Tuhan bagi daily basis, esok bangun subuh, tunggu queue.
Pukul 10 baru Tuhan bagi balik nyawa. Saya rasa alhamdulillah dapat balik nyawa, ya. Yang tak dapat terus. Kalaulah Tuhan nak bagi macam tu, tapi Tuhan ni Maha Pemurah, tuan-tuan. Dia bagi dekat kita, dia tak ambil balik. Cuma kitalah pula yang menentukan diri kita. Kita duduk level mana? Level yang bersyukur kepada Allah ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rafakkan syukur kita banyak-banyak pada Tuhan. Kita masih diberi nyawa untuk berada pada hari ini. Ya. Yang kita duduk doa, tadi pun ustaz doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Esok satu hari je lagi pemisah antara kita dengan Ramadan. Kalau malam ni meninggal, tak sempatlah kita, tak sampai Ramadan kat kita. Doa banyak-banyak supaya sampai, ya. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah Ramadan. Esok lagi berdebar. Sepatutnya macam itulah, sepatutnya lagi berdebar. Sempat ke tidak? Tapi ada orang dia tenang je. Dia tak kisah pun Ramadan sampai ke tidak kat dia. Ini masalah dalam hati kita. Jangan cakap hal orang. Hari ni kita nak cakap hal kita je, tuan-tuan. Pasal tajuk dia ikhlas. Tu pun saya cakap dekat Rustia, saya cuit-cuit dengan Ramadan lah juga. Pasal kita bukan cakap dalam pejabat ni kan. Dia bukan semua hal bekerja lah. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Benda yang simple-simple. Tuan-tuan jangan buat muka macam nak dengar ceramah sangat. Ya. Segeram juga tengok muka-muka macam ni. Dia pandai pula buat muka nak dengar ceramah. Buat muka biasa je. Kita sembang-sembang je. Tuan-tuan, saya bercakap, saya share, saya kongsi, saya untuk peringat diri saya. Tuan-tuan cakaplah dekat diri tuan-tuan juga. Ya, kalau betul, kalau ya dengan diri kita, kita betulkan kita. Saya tak tahu. Ada orang dia kata, ustaz, jemput datang ke tempat kami, ustaz, bagi nasihat sikit. Saya kata, nak bagi nasihat apa? Lah, bagilah nasihat, kita orang perlukan nasihat. Saya kata, mana saya tahu nak perlu nasihat apa? Kita tak tahu hal orang. Ada seorang ulama mengatakan, saya berpegang kata-kata ulama ni. Dia kata, memikirkan banyaknya kekurangan aku menyebabkan aku tidak ada masa nak fikir kekurangan orang lain. So saya tak tahu apa masalah orang sebenarnya. Dan saya risau apa, saya takut saya pun tak sempat masa nak fikir masalah orang. Sebab tu kita kongsi-kongsi macam ni, tuan-tuan fikir masalah sendiri, lagi bagus, lagi baik. Sebab saya belajar dalam ilmu psikologi, tuan-tuan, manusia ni dia tak suka kalau orang tegur dia. Tak payah buat muka lebay lah. Tak payah buat muka lebay. Ada yang cakap, astagfirullahalazim, takkanlah macam tu. Memang macam tu. Manusia biasa, normal, dia tak suka orang tegur dia. Sebab itu lebih baik tegur diri sendiri. Allah pun sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan dia suruh jaga orang dulu, dia suruh jaga diri kita dulu. Nampak macam selfish juga Tuhan ajar. Tapi memang nak betulkan diri sendiri, itu je yang kita boleh buat. Betulkan orang lain tak boleh, tuan-tuan. Ada seorang tokoh guru dekat Indonesia, dia kata, kalau satu hari kamu rasa ingin mengubah orang lain menjadi orang baik, berhentilah menjadi manusia. Mohonlah jawatan menjadi Tuhan. Ya. Ayat dia pendek je, tapi makan dalam nama dia. Sebab kita ni selalu jadi manusia yang nak ubah orang. Tuan-tuan, saya kan masalah, saya berdepan dengan masalah, ribu-ribu masalah kekeluargaan. Kalau suami datang jumpa, mesti dia tanya macam mana nak ubah isteri. Ustaz, macam mana nak ubah isteri saya, ustaz? Saya kata, kenapa dengan isteri, tuan? Isteri saya kuat mengamuk, tuan. Ustaz kata, pantang cakap sikit mengamuk, cakap sikit merajuk. Saya kata, dia merajuk dekat siapa, tuan? Kat saya lah. Kalau macam tu, tuan meninggal, selesai masalah ni. Kita lupa masalah tu kat kita. Kita duk sibuk nak ubah orang. Kita tak ubah kita sebab isteri kita, dia tak marah dekat tangga, dia tak mengamuk kat tangga. Dia tak mengamuk kat pintu, dia mengamuk kat kita. Kita lah kena ubah kita.
Sama je. Isteri datang pun macam tu juga. Ustaz, ada tak doa ustaz nak baca dekat suami saya? Saya kata, kenapa dengan suami akak? Dia kata, suami saya tu panas barang lah ustaz. Koklah ada doa bagi dia minum sejuk sikit. Saya kata, bagi teh ais. Nak bagi sejuk, teh ais. Kalau baca doa dekat air suam, air tu suam juga, tak sejuk. Kita ni, kita ingat dengan doa boleh jadi semua benda. Dia doa perlu, tapi usaha kena ada. So saya kata, puan, dia sebenarnya suami puan dia marah kat siapa? Marah kat saya lah, dia kata. Jawapan dia sama tuan-tuan yang tadi. Kalau mati, selesai masalah. Tapi kita tak nak ubah, kita tak nak tunggu mati baru nak berubah, ya. Mak dengan ayah datang jumpa nak ubah anak, sama juga. Bos nak ubah staff. Macamlah staff tak ada mesyuarat sama-sama dia nak ubah bos. Ada. Jangan nak bohong, tak baik bohong. Staff duduk minum 3-4 orang, ya. Geng-geng staff bawah-bawah ni dia duduk minum. Dia punya sembang dia, bila bos kita nak pencen? Kalau boleh sembahyang hajat tiap-tiap malam, nak suruh bos pencen. Bila nak selesai masalah kita? Kalau staff nak suruh bos pencen, bos berubah, bos nak suruh staff berubah. Saya kata, yang paling kita boleh buat ialah ubah kita. Kita ubah kita. Kalau kita jadi bos, kita ada staff ramai tak ikut cakap kita, kita betulkan kita. Ada something wrong dengan kita. Ya. Bos buat program suruh staff datang. Sebab dia cakap kat saya, dia kata, "Ustaz, tolong bagi ceramah sikit dekat staff saya ni. Bagi dia orang jadi staff yang bagus." Bila saya sembang, saya tak pandai bagi ceramah. Saya sembang dengan staff, saya dengar dia orang cakap juga, ya. Dia orang pun ada juga nak buat kursus untuk bos. Ya. Tapi dia orang tak ada bajet, siang kat dia orang. Kalau diorang boleh sign macam bos juga, banyak kursus untuk bos. Tuan-tuan, dekat sekolah pun sama. Cikgu nak ubah anak murid. Ramai cikgu nak ubah anak murid. Sebab itu bila saya cakap, "Cikgu, kita tak boleh nak ubah anak murid kita." Ramai juga cikgu marah kat saya. "Apa ni ustaz? Tugas saya sebagai cikgu memang nak ubah pelajar." Saya kata, "Itu tugas Tuhan, cikgu. Tugas ubah orang, tugas Tuhan. Baru jadi cikgu pun dah sombong nak jadi Tuhan." Cikgu, kita bukan tugas nak ubah anak murid kita. Kita jadi mak ayah, bukan tugas kita nak ubah anak-anak kita. Nabi Nuh tak berjaya ubah anak dia. Nabi Muhammad tak berjaya ubah pak saudara yang paling rapat dengan dia. Sebab mereka ni bukan Tuhan. Mereka Nabi je. Kita lagi teruk. Tak apa-apa je, bukannya Nabi je. Lagi sombong kita ni tuan-tuan. Nak ubah anak. Ada seorang ibu tunggal datang jumpa saya. Dia kata, dia ada anak-anak seorang. Mak, ayah dah tak ada. Ada anak seorang, umur 16 tahun, tingkat 4. Dia SMS, WhatsApp terakhir dekat mak dia. Dia kata, "Mak, tak payah carilah dia," dia kata. Sebab dia pun rasa lebih selesa duduk kat luar daripada kat rumah. Dan dia pun dah janji dengan coach dia, tuan-tuan. Dengan coach bola dia. Dia dah janji dengan coach dia, dia nak masuk Hindu. Terkejut mak. Datang jumpa saya, "Ustaz," nangis-nangis, "Ustaz, boleh tak jumpa anak saya?" Saya kata, "Makcik, bila last makcik jumpa anak?" Dia kata, "Lama dah dia tak balik rumah." Saya kata, "Kalau makcik pun tak boleh jumpa anak makcik, macam mana saya nak jumpa? Lagi susah." Saya kata, apa dia tunjuk semua WhatsApp dia. WhatsApp anak dia yang terakhir dia tunjuk. WhatsApp dia pada anak dia, anak dia dah tak jawab dah. Anak dia tak call, tak angkat. WhatsApp tak jawab. Saya dengar balik cerita dia, saya kata, "Saya tak boleh tolong. Sebab mak sendiri kena tolong. Mak kena betulkan mak untuk anak balik kepada mak. Sebab setiap anak dia perlukan mak. Tapi kalau mak tak ada kat rumah, itu dia tak balik."
Kita terlupa, kita dah berubah. Kita tak jadi macam mak yang anak kita nak. Saya cakap, saya dengar cerita dia last, ada satu tempat tu saya dengar dia cerita yang dia nampak bergaduh sangat rupanya. Anak dia suka main bola. Suka sungguh main bola sampai dah wakil kelab. Tapi dia memang tak restu. Dia memang tak bagi anak dia main bola. Saya kata, satu-satulah saya kata. Boleh tak? Kalau kita ubah kita benarkan dia main bola. Cukup dah satu, saya kata. Ya. Yang lain tu nampak sampingan lah. Yang tu nampak macam kau pasal dia bergaduh pasal tu. Saya kata, saya pun tak tahu. Sebab makcik lebih tahu apa yang masalah dengan anak kita. Tapi, cuba. Saya kata, cuba. Dia kata nak cuba macam mana, Ustaz? Saya kata bagi tahu dekat anak, kita minta maaf. Kita ubah kita. Mak minta maaf, selama ni mak marah, abang main bola. Mak yang silap sebenarnya. Anak mak pandai main bola, tapi mak tak appreciate, ya. Mak duk marah je main bola. Tapi anak mak rupanya ada kemahiran tu. Mak minta maaf. Sanggup tak nak berubah yang tu? Sebagai mak minta maaf dekat anak. Jarang-jarang orang sanggup. Sama juga suami minta maaf dekat isteri, ya. Mak minta maaf dekat anak. Sebab kita ni minta maaf daripada atas ke bawah, tau. Bawah ke atas mudah. Anak minta maaf dengan mak senang. Isteri minta maaf kat suami ramai, saya rasa. Staff minta maaf kat bos ramai. Berapa ramai bos yang pergi jumpa staff minta maaf? Saya minta maaf, saya memang silap saya tu, saya terkasar banyak sangat. Dan saya, sejak saya duduk sini, banyak orang dah saya berkasar. Lebih pada separuh dah saya berkasar dengan orang. Saya nak letak jawatan. Cantik. Ini amalan negara maju, tuan-tuan. Ini amalan negara maju. Kalau bos tak boleh jadi bos, berhenti. Tapi tak ada kat Malaysia, tak payah haraplah. Kat Malaysia ni, dia buat salah, dia cari orang untuk dipersalahkan. Dia buat salah, dia nak betulkan salah dia dengan salah lain lagi. Dia buat salah, dia tak mengaku benda tu salah. Orang lain buat benda yang sama salah. Itu ramai. Sebab itu negara kita ni sebenarnya values dalam kehidupan tak berapa tinggi, tuan-tuan. Saya tak kata negara, ramai pula orang marah kat saya. Dia kata, kita kan negara Islam. Ya, tapi praktis Islamnya masih banyak belum dibuat. Ya. Negara-negara yang bukan Islam tu lebih banyak praktis Islam dia. Saya sebagai menteri, saya sedar ini kesilapan saya. Dengan ini saya meletak jawatan. Saya mengharapkan ada menteri yang lebih baik daripada saya untuk menggantikan. Baru betul. Ini bergaduh tak nak letak jawatan. Bergaduh tak nak letak jawatan. Bila nak naik pangkat, nak kejar jawatan atas, bergaduh sampai tikam belakang orang. Tuan-tuan jangan buat muka pelik lah. Jangan buat muka pelik. Saya pun pelik juga kalau tuan-tuan buat muka pelik. Dia buat muka, adakah macam tu? Tuan-tuan, saya suka bercakap benda real, tau. Saya tak suka bercakap benda-benda yang retorik, dia panggil. Benda retorik ni kadang-kadang, kita sedap, cakap sedap. Kita nak bagi sedap, bunyi sedap. Tapi sebenarnya tak betul pun. Ya. Kita alam masyarakat yang hidup aman damai. Betul ke aman damai? Ya. Betul ke tidak aman damai? Cek dulu. Takut lebih banyak bergaduh daripada aman. Sinar Harian tanya saya pasal peristiwa dekat Christchurch. Saya kata saya memang berminat cerita Christchurch ni. Sebab New Zealand, tuan-tuan, New Zealand adalah negara yang high value index country. Nombor satu dalam dunia. Dia negara yang orang duduk dekat New Zealand ni tenang. Sebab itu tuan-tuan, bila berlaku kes tembakan 50 orang syuhada kita dekat Christchurch, negara dia masih tenang. Negara kita belum kena tumbuk, belum kena tembak. Huru-hara dia dah ada. Maki hamun dah ada. Pantang orang cuik sikit, balas balik. Itu negara kita. Tak payah buat muka pelik. Benda tu ada. Cuma
yang kita nak cakap malam ni bukan kita nak ubah negara, bukan. Kita nak ubah kita. Paling-paling tidak, kita tak termasuk geng tu. Cukuplah. Kita tak termasuk geng yang maki hamun orang. Kita tak termasuk geng yang buat benda sakit hati orang. Lepas tu saya cakap kat Urustia tadi sebenarnya, program macam ni kalau nak buat bagi berkesan, kita buat kat New Zealand. Bukan buat dekat Proton City. Proton City Malaysia lagi. Yeah. Tak nampak, tak nampak. Pergi buat kat New Zealand baru nampak. Wow. Islam diorang lebih banyak. Padahal diorang bukan Islam. Yeah. Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, aku pergi ke negara barat, negara orang kafir, aku dapati Islamnya banyak, orang Islamnya sikit. Aku pergi ke timur, aku dapati orang Islamnya ramai, Islamnya sikit. Betul lah. Sebab kalau, tapi kalau kita tak nak mengaku, tak apa je. Tak payah mengaku sampai bila-bila pun boleh. Teruskan je. Kita Malaysia bukan New Zealand kan? Tapi kalau nak buat perbandingan, janganlah buat perbandingan negara yang lebih teruk pada kita. Compare dengan Sri Lanka, memanglah kita menang daripada dulu. Compare dengan benchmark negara-negara yang atas-atas. Switzerland, Iceland. Yeah. Tuan-tuan, apa yang berlaku dekat Christchurch? Saya ambilkan cerita Christchurch sikit. Yeah. Apa yang berlaku bila keluarga Islam ditembak, 50 orang meninggal, syuhada. Keluarga-keluarga orang Islam, dia kata, kami maafkan. Saya tak nampak harapan yang ada kat Malaysia. Kalau keluarga kita kena tembak oleh orang Kristian, ataupun oleh orang Cina, ataupun oleh orang yang tak kira lah, tak kira lah, Buddha ke apa, yang bukan Islam, apa agak-agak tindakan kita? Oh, Islam, kita kena pertahankan Islam. Belum apa-apa dah pertahankan Islam. Betul pertahankan Islam, tapi tuan-tuan, nampak dekat New Zealand macam diorang tak pertahankan Islam. Nampak macam diorang menyerah kalah. Tetapi satu kemenangan besar untuk Islam. 50 syuhada meninggal dekat New Zealand, beribu masuk Islam. Sebab dia nampak Islam, wow. Ya. Dia nampak Islam tu wow. Nampak macam mengalah. Kita pasal duk nyanyi selalu lagu, jangan mudah menyerah, jangan mudah mengalah. Itu nak melawan je kerja dia. Benda boleh gaduh, kenapa nak bincang kan? Daripada mana tak tahu dia orang ni. Benda boleh bincang, kenapa nak gaduh? Islam agama syura, perbincangan. Islam agama, Islam tu sendiri sejahtera, bukannya bergaduh. Tuan-tuan, 50 orang meninggal syuhada, dan saya yakin ini bukan kehilangan tuan-tuan. Syuhada bukan hilang, bal ahya, malah Allah kata mereka ni akan terus hidup. Sebab apa kita kata dia hidup? Dia meninggal pun dengan sebab dia meninggal, dia mengajak orang masuk Islam berapa ramai. Kita yang masih hidup, berapa orang masuk Islam melalui kita? Kalau duk maki hamun, orang tak masuk Islam. Kita duk pergi marah-marah orang, ya. Orang hina dekat Islam, kita marah. Orang nampak macam saya salah kan? Orang hina dekat Islam, kita pergi marah. Kenapa pula salah? Saya tak kata salah. Saya tak nak kata orang salah. Tapi saya nak ajak kita fikir sama-sama. Ada cara lebih baik daripada tu yang Islam ajar. Bila orang maki hamun Islam, bila orang hina Islam, kita tunjukkan yang Islam adalah agama yang baik. Mati kutu dia, tuan-tuan. Chat Mac nama dia. Orang datang maki hamun kita, marah-marah, oi bodoh lah, apalah. Kalau kita balas balik, kau pun bodoh juga. Memang bergaduh. Tapi kalau orang cakap kita bodoh, kita senyum. Kita senyum, kita cakap, jom, kita pergi minum dululah. Ya. Relax-relax dulu. Aku pun lama tak jumpa kau. Dia tengah maki hamun. Ya. Lepas dia cakap kita bodoh, kita ajak dia pergi minum. Takkah dia gila seorang-seorang minum teh tu? Penat dia nak fikir. Lepas aku maki hamun, dia belanja aku. Oh, balik temenung, 3 tahun dia tak maki hamun orang. Itu namanya dakwah, tuan-tuan. Islam ni agama yang disebarkan dengan kasih sayang. Ya. Islam ni agama sejahtera. Tuan-tuan, saya tak baca viral.
Tuan-tuan pun jangan duk bacalah yang viral-viral tu. Baca yang sumber betul. Kawan saya memang dia kerja kat kedutaan di New Zealand. Hari Jumaat lepas, hari Jumaat semalam saya tak dapat lagi gambar dia. Jumaat lepas, masih ramai orang bukan Islam yang datang dengar khutbah Jumaat. Sebab diorang berminat nak tahu tentang Islam. Mulia sangat orang Islam ni. Kena tembak, kami maafkan. Ada orang kata, kenapa kita nak maafkan? Kenapa kita tak boleh berperang dengan diorang? Saya kata, ingat balik hadis Nabi. Nabi sebut, minta maaf itu mulia, memaafkan lagi mulia. Yang mana kita nak pilih? Lawan. Tak ada dalam hadis. Sama juga, hidup kita marah-marah dekat orang. Ramai-ramai mak-mak yang marah dekat anak. Tapi anak-anak ada sama, nanti dia buat modal kat kita. Dia tahu rahsia ni, dia balas balik kat kita. Tapi tuan-tuan, puan-puan, saya tanya ibu-ibu, siapa yang marah, suka marah kat anak? Ramai ibu-ibu dia jawab, kita marah sebab sayang. Bila dia marah orang, dia kata sayang. Bila dia kena marah dekat bos, ada rasa sayang. Terdoakan ramai-ramai supaya esok kena marah kat bos ramai-ramai. Tak pula. Lepas ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham yang saya cakap tadi tu, bos marah, pergi peluk bos tu. Bos marah, pergi peluk. Ya Allah, terima kasih bos, sayang kat saya. Bos pun stres hidup kat situ. Orang gila dia kata. Ada pula marah tanda sayang. Marah-marahlah. Sayang-sayang. Sayang tak campur dengan marah. Saya ni cakap pasal saya orang psikologi. Dalam ilmu psikologi, ilmu kemanusiaan, marah dengan sayang tak akan campur tuan-tuan. Sebab itu, jomlah. Sempena Ramadan ni pun cantik juga. Kita balik mulai malam ni, aku tak nak marah dah. Tak nak marah dah. Anak. Oi, berat tu. Susah tu nak ni. Sebab ada yang tanya saya, boleh ke? Macam mana nak didik kalau tak marah? Ya. Sampai dah salah. Dia dah salah dah pemikiran dia. Nak ajar macam mana kalau tak boleh marah? Sebenarnya Nabi tak pernah marah kat budak-budak. Boleh je ajar. Nabi tak pernah marah. Nabi selalu tunjuk contoh kasih sayang dekat budak-budak. Nabi suka peluk budak-budak. Nabi suka gosok kepala budak-budak. Kenapa tak buat? Kenapa tak nak buat yang tu? Jumpa budak, peluk, gosok kepala. Saya rasa Islam akan lebih diminati oleh orang ramai. Budak-budak pun suka Islam. Takut budak-budak sekarang pun dia tak faham Islam. Pasal mak selalu marah kat dia. Dia tak sabar nak jadi mak, nak ada anak, dia nak marah kat anak dia pula. 7 keturunan tak selesai tuan-tuan. Ada pula yang cakap dekat saya. Dia kata, wah ustaz ni nampak macam dah sesat ni, dia kata. Ada pula tak boleh marah dekat anak. Tuan-tuan ingat tak dulu dekat Sweden, ada mak ayah kita yang kena jail. Kan? Sebab dia pukul anak. Dia pukul anak, anak dia pergi cakap kat cikgu, mak pukul. Bukan dia nak suruh mak dia kena tangkap, tak. Dia bercerita je. Dekat rumah dia kena pukul, itu je. Mak dia kena tangkap. Dan akhirnya kena hukuman penjara. Orang Malaysia resah. Bising dalam surat khabar. Apa ni kerajaan Sweden, ya? Tak faham Islam. Orang nak ajar anak pun tak boleh pukul. Ya? Kita marah kat Sweden. Sweden negara top 10. Dalam negara-negara berperadaban tinggi, tuan-tuan. Tapi apa kata mak dengan ayah budak ni? Bila dia dah lepas daripada penjara, dia kata, dah-dahlah. Kami banyak belajar jadi orang baik dekat Sweden. Sebab tu, kursus macam ni, ceramah macam ni, kena buat kat Sweden. Dia tak nampak selagi duduk kat Proton City. Sebab masih kat Malaysia, tu masalah tu. Ya? Duduk kat Sweden baru kita faham kenapa sebenarnya tak wajar. Ya? Banyak lagi cara lain, cara peluk, cara pujuk, ya? Macam-macam cara. Tapi kita nak buat ikut suka kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya takut panjang sangat cerita tu. Baru nak masuk tajuk. Dan nak habis dah masa. Biasa tajuk pun 5 minit je. Tajuk je gempak kan. Tapi tajuk ni penting tuan-tuan. Tajuk ni penting. Ikhlaskah kita bekerja? Saya nak kait dua-dua. Bekerja
dan juga ikhlas tak kita menyambut Ramadan? Kadang-kadang plastik je. Ya. Ya Allah, syukurnya Ramadan dah sampai. Semoga Ramadan kali ini Ramadan lebih baik daripada yang lepas. Ya. Andainya ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Ini bukan drama, tuan-tuan. Ini bukan drama. Orang Malaysia ni dia memang suka bab-bab drama. Saya pergi bagi ceramah pun, dia orang tanya soalan pun dia refer kat drama tau. Akhirnya saya kena tengok drama tu juga. Dia kata, "Ustaz, saya ada soalan, Ustaz. Wajar ke Ustaz Hamadi buat macam tu dekat Aisyah?" Termenung lama saya. Balik kena selak-selak balik cari sinopsis. Pasal tak sempat dah nak tengok. Hari tu hari terakhir dah tajuk. Ya? Drama-drama tu. Tuan-tuan, kadang-kadang tak tahulah kita, dia ada kata-kata pujangga. Orang bodoh, kalau masyarakat tu masyarakat bodoh, dia suka cakap hal orang. Saya tengok balik macam kita. Kita suka cakap hal orang. Tak habis-habis cakap hal orang. Itu orang bodoh. Orang biasa-biasa, orang yang biasa-biasa. Tak, orang tua-tua tak faham biasa-biasa. Ini bahasa orang muda. Buat-buat faham. Orang biasa-biasa, orang yang normal. Orang yang biasa ni dia suka cakap hal cerita. Tengok drama, dia punya terpengaruh dengan drama, dengan itu orang biasa-biasa. Tapi kalau nak jadi orang cerdik dia tak cakap lama pasal cerita. Dia cakap pasal pengajaran. Cukup, ya. Cerita ada 30 episod. Tapi pengajaran ada 3, dah cukup. Cakap pengajaran je. Kita tak ada masa banyak. Tak ada masa banyak. Yang suka tengok cerita Korea tu lagilah kena taubat. Cerita Korea ni 3 hari menangis air mata daripada sini sampai kat sini tak habis lagi. Bersambung. Ya. Tuan-tuan, kita terpulang kat kita lah sebenarnya kita nak jadi apa. Saya pun tak boleh nak ubah siapa-siapa. Saya boleh sembang. Lepas tu tuan-tuan cakap kat diri masing-masing nak jadi apa. Aku tak nak berubah. Kekal tak apa. Malaysia dalam ranking dunia nombor 67, tuan-tuan, jauh sangat lagi kita. Nak sampai nombor 1 dengan New Zealand tu jauh. Dekat New Zealand kita tengok Perdana Menteri dia handle cukup tenang. Padahal 50 orang kena bunuh ni kes besar, tuan-tuan. Ini kes dunia, bukan kes negara. 50 orang ditembak. Tapi cara dia handle negara dia tenang. Jacinda Ardern, umur 38. Kita umur 40 lebih tak matang-matang. Dia umur 38, tadbir negara, tenang. This is my responsibility, dia kata. Ya. Apa yang berlaku dalam negara, it is my responsibility. Islam is part of our country because Muslim live together with us. Dan dia ambil tanggungjawab tu, tuan-tuan. Jadual dia keluar negara semua dia potong. Sebab apa? Sebab negara saya ada musibah. Negara saya ada masalah. Saya kena bersama dengan rakyat dekat negara saya. Ini baru pemimpin. Dalam Malaysia pula, dalam Islam, pemimpin kena sentiasa bersama rakyat. Bos kena sentiasa bersama staff. Ini cerita ikhlas lah ni. Bos yang ikhlas. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia Perdana Menteri, Rasulullah ni. Dia bukan bos, dia bukan bos Proton. Kecil sangat nak banding dengan bos Proton. Contoh. Tak payahlah update status. Orang bagi contoh. Nanti kad boleh kan? Kad yang ni . Tuan-tuan, Rasulullah Perdana Menteri, khalifah negara. Tapi bila dia sampai rumah Abu Ayyub Al-Ansari, unta baginda dah berhenti, masih hijrah. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dia siapkan tempat dekat tingkat atas rumah untuk Rasulullah. Rasulullah beritahu dekat Abu Ayyub, dia kata, "Abu Ayyub, izinkan aku untuk menginap menumpang di halaman rumahmu, ruang tamu." Dia nak duduk kat ruang tamu, kat bawah, depan pintu. Sebab aku ingin berada di tempat yang semua orang boleh menemuiku. Ini sifat bos. Bos, kalau sebesar-besar kampus Proton ni,
kampus Proton lagi jadi contoh. Ya. Pasal dah kita buat kat Proton, tak apalah. Sama je kat lain pun. Satu kampus kilang Proton ni, bos kat mana sepatut dia duduk? Dekat pondok security. Ya, patutnya lah. Supaya senang semua staff nak jumpa. Staff datang nak jumpa bos, paling senang akses. Ini nak jumpa bos, 3 kali PA. 4 pintu berkunci rapat. Last kali, pintu dinding gelap. Tak nampak daripada luar. Ya, susahnya nak jumpa bos. Tapi saya tak kata yang tu salah, bukan salah. Tapi kalau nak buat yang Rasulullah buat, boleh cantik juga. Lepas ni pergi mana-mana pejabat, masuk, tanya security, pejabat bos kat mana? Sinilah, dia cakap. Boleh saya jumpa bos? Sayalah. Ha, baru cantik. Ya. Ini namanya bos yang turun ke padang. Dia tahu masalah bawah. Bukanlah kata nak suruh pejabat kat situ, tapi bos sentiasa ada kat bawah. Itu bos yang baik. Ya. Staff faham bos, bos faham staff. Kenapa kita jadi bos? Kena ikhlas. Kenapa kita jadi bos? Kita kena jaga staff dengan ikhlas. Kenapa kita jadi staff? Kita kena bekerja bersama dengan bos. Ya. Dengan ikhlas juga. Sama-sama. Sama-sama. Kalau kita nak bekerja, kita ikhlas. Tapi kita tak ikhlas, something wrong. Ya. Akan berlaku. Keberkatan tu tak ada. Tuan-tuan, ikhlas ni, maksud ikhlas, baru nak masuk tajuk. Baru nak masuk tajuk. Kita hurai tajuk sikit, lepas tu wabillahi taufiq wal hidayah. Tuan-tuan, ikhlas ni tidak bertambah kalau orang ramai, tidak berkurang kalau orang tak ada. Kita tak faham? Itu ikhlas. Kita pergi kerja, orang tak tengok pun kita buat sama, orang tengok pun kita buat sama je. Orang cakap kita bagus pun kita buat sama, orang cakap tak bagus pun kita buat sama. Itu maknanya ikhlas. Tapi nak sampai ke tahap ikhlas, kita kena yakin yang kita buat tu benda betul. Tuan-tuan, kadang-kadang kenapa kita buat benda kita nak suruh orang tengok, ataupun kadang-kadang kita buat benda kita tak nak bagi orang tengok? Pasal benda tu salah. Benda yang kita buat tak nak bagi orang tengok, biasanya benda tu salah. Benda yang kita buat nak suruh orang tengok, biasanya benda tu menunjuk-nunjuk. Benda tu tak betul juga. Dia buat-buat acah-acah nama dia. Orang muda panggil acah-acah. Acah-acah rajin. Bos ada, rajin. Bos tak ada, bos tak ada lah. Yahoo! Something wrong dalam hati kita. Tuan-tuan, jujur. Ada tak kadang-kadang kita rasa bila bos tak ada, kita happy? Ada tak? Berubahlah. Taubatlah. Itu je. Tak payah mengaku kat orang. Taubat je. Esok, lusa hari Senin, pergi pejabat, jumpa bos. Bos pun heran ni. Sebab ramai duduk tunggu depan pintu bos, nak jumpa depan ofis. Ramai nak jumpa, nak minta maaf dengan bos. Bos, tak maaf bos. Saya selama ni kan, bila bos tak ada, saya seronok tau. Tak maaf sangat-sangat. Salam, sempena Ramadan. Ha, tak maaf bos. Ya. Oh, bos kata maknanya betul lah. Kau memang benci kat aku Buang kerja. Bos pula bodoh. Orang dah berubah, tak payahlah marah. Jumpa bos, ramai berderet nak minta maaf dengan bos. Semua mengaku. Jangan cakap, bos minta maaf, bos minta maaf, bos. Itu tak, bos tak tahu salah apa. Kena bagi tahu. Bos, sebelum ni kan, kalau bos tak ada, saya yang tukar cakap dekat diorang ni. Elek-elek je, jangan buat kerja sungguh sangat, bos tak ada. Ada tak orang yang macam tu? Ada. Harap-harap bukan kita lah. Dan kalau kita pun, berubah. Seronok ni, kalau ada ramai ni, dalam berapa orang ni, 50 orang, 60 orang, cantik dah. Berubah 60 orang. Bos pun terkejut tau. Bos panggil rustia. Apa hal, diorang ni jadi macam ni Bos, sebab kita buat ceramah hari tu. Bos kata lepas ni, buat ceramah lagi, banyak. Bos, saya rasa kalau nak lagi berkesan, kita buat kat Switzerland bos. Barulah jadi. Ya. Ini kalau ceramah pun tak jadi, tak berubah apa, tu yang... Buat ala kadar. Buat ceramah ni tak tahu ikhlas ke tak. Datang ikhlas ke tak. Banyak soalan. Kita je yang boleh jawab untuk diri kita. Tuan-tuan, kalau kita boleh buat sesuatu benda, orang tengok pun kita buat biasa, orang tak tengok pun kita buat biasa, macam tu juga, maknanya kualiti tu dah tip top.
Ya. Ada orang dia kata dekat saya, dia kata ustaz, ni musim saya berjalan ni, kementerian, jabatan, dia orang buat hari kecemerlangan, hari inovasi, hari penyampaian ugah cemerlang, ya. Kadang-kadang saya jumpa dia orang mengadu juga. Ustaz, kat sini nak dapat pekerja cemerlang bukannya pasal kualiti ustaz. Saya kata habis tu pasal apa? Alah, yang bodek bos jelah yang dapat. Saya kata kalau betul yang bodek bos je yang dapat, maknanya kita kena bodek lah kalau nak. Yelah, kalau anugerah tu diberi pada orang yang bodek bos, kita nak anugerah tu, kita kena bodek lah. Tapi saya tak suka bodek-bodek bos. Saya jenis kerja ikhlas sahab, dia kata. Saya kata kalau ikhlas, duduk diam-diam, nampak mulut tu macam tak berapa ikhlas. Bila tak dapat benda pujian, kita rasa tak seronok, mana tak ikhlas. Tak ikhlas lagi. Kita menunjuk-nunjuk je kerja kita. Tuan-tuan, ada empat penyakit hati yang Imam Ghazali sebut. Mungkin kita cakap dengan diri kita lah. Bab soal hati ni orang lain tak tahu, tuan-tuan. Kita je yang tahu hati kita. R-U-S-T. Rust. Bahasa Inggeris, maknanya karat. Saya sengaja susun supaya bunyi ada makna. Tapi Imam Ghazali sebut empat. Tak kira lah susunan macam mana pun. R-U-S-T. Nombor satu, riak. Penyakit ini ada pada orang yang acah-acah baik. Kalau orang baik, dia tak rasa riak. Tapi kalau orang yang acah-acah baik, dia ada riak. Sebab dia nak menunjuk-nunjuk. Dia buat baik depan orang je. Belakang orang dia tak buat. Dia buat baik, dia harap ada orang tengok. Itu riak. Kita check kita . Riak. Nombor dua, ujub. Ujub maknanya kita rasa kita bagus. Kita dah jadi senior staff, masuk ke pejabat, tengok budak-budak junior macam tak berapa reti je buat kerja. Apa buat benda tu pun tak tahu. Aku dulu start kerja terus tahu. Itu ujub nama dia. Ujub ni dia ada dekat hati orang-orang yang ada kelebihan. Tuan-tuan, kita pakai cantik, tutup aurat, elok, pergi pasar malam, kita jumpa dengan orang yang pakai ketat-ketat. Yang pakai ketat, gedik, muka ketat, pakaian ketat, contoh. Apa dalam hati kita? Ada tak benda-benda dalam hati kita? Ya Allah, teruknya budak-budak sekarang. Ujub nama dia, tuan-tuan. Itu ujub. Kita rasa kita bagus. Tak sedar tu. Ini pintu syaitan masuk, Imam Ghazali kata. Mudah sangat. Kita kaki surau. Maghrib pergi surau. Isyak baru balik. Bukan pasal rajin, pasal tak larat. Lutut sakit. Pergi maghrib balik. Contoh. Kita rajin pergi surau. Cantik dah. Tapi masa kita pergi surau, kita lalu ikut tempat budak-budak muda main takraw. Maghrib pun masih main takraw lagi, tak balik lagi. Apa dalam hati kita? Lah, hai budak-budak ni. Tak rasa ke nak pergi sembahyang dekat surau masjid? Contoh. Nama dia ujub, tuan-tuan. Kita rasa kita seorang je bagus pergi surau. Orang tak pergi surau, tak bagus. Saya tak nak kata bagus ke tak, sebab itu hal orang. Tapi hal kita, kita tahu. Bila kita rasa ujub, tak bagus. R-U-S. Sum'ah. Sum'ah ni dia suka cerita kat orang. Kita datang program ni. Lepas tu esok jumpa kawan-kawan. Ya. Semalam ada program ceramah. Sambut Ramadan. Ya. Aku dua orang je datang. Contoh. Dia nak cerita dekat orang, nak bagi tahu supaya orang tahu dia datang. Itu penyakit juga tu. Penyakit sum'ah nama dia. Ataupun dia ambil gambar, selfie. Lepas tu hantar dalam grup. Alhamdulillah, sampai juga aku dekat majlis ilmu. Yang penuh barakah ini. Wah. Tanya hati kita, Saya tak kata kalau orang buat. Tapi tanya hati kita, apa tujuan kita buat? Nak cerita dekat orang, kita ni baik. Itu masalah. Pukul 3 pagi. Esok dah start dah Ramadan, pukul 3 pagi dia share dalam grup kat taman. Alhamdulillah dah selesai 8 rakaat tahajud. Kalau ada juga orang dia kata dia cerita nak bagi motivasi kat orang, nak bagi semangat, teruskan. Bagus.
Tapi kalau kita buat, kita tahu apa tujuan kita. Kita tanya kita. Kadang-kadang bos bila dia nak marah dekat staff, ya. Korang tahu tak? Ya. Kalau nak berjaya macam saya ni, itu sumah lah tu. Jangan kata ke orang, tapi bila kita jadi bos, ya. Korang tahu tak? Macam saya nak jadi tahap ni, kena rajin, saya dulu bersungguh, saya bukan kerja. Kita cek diri kita, kita cerita tu untuk apa? Kadang-kadang ada. Memang cerita untuk bagi semangat, boleh, ya. Sebab tu bila orang buat, kita jangan kata apa-apa. Bila kita buat, kita tahu kenapa kita buat. RUS. Yang terakhir, nombor 4, takabur. Takabur ni cakap besar. Cakap besar ni pun orang ada kelebihan juga. Orang tanya, contoh orang tanya, kau dah pergi haji dah? Dah. Mestilah dah. Aku bukan setakat haji. Umrah pun kalau nak pergi seminggu sekali pun boleh. Dia cakap besar. Sebab dia ada duit. Orang-orang ni, orang yang ada kelebihan, tuan-tuan. Orang miskin dia tak takabur, orang miskin. Orang miskin dia tak boleh nak takabur. Sebab dia nak cakap besar apa? Aku ada motor buruk. Macam tak kena kan? Orang pun tak faham. Dia nak cakap apa sebenarnya? Tapi kalau motor besar, motor baru, mungkinlah. Ya, dia parking pun depan orang. Weh. RM30,000. Itu je. Nak bagi tahu dia boleh beli dengan tiap contoh. Kita tahu kita, tuan-tuan. Ini soal hati. Kita tak boleh nak teka orang lain, tapi kita boleh tahu kita. Dan saya bila bab soal hati, tuan-tuan, kita tak boleh nak cakap plastik. Kita kena cakap jujur, cakap betul. Tuan-tuan, ikhlas tak kita pergi terawih, contoh. Ikhlas tak kita berpuasa. Itu semua kita tahu. Dan ada orang dia kata, kalau tak ikhlas, kita tak payah buat. Saya kata, bukan. Jangan tunggu ikhlas baru nak buat. Ada pula orang cakap, buat dulu sampai lama-lama jadi ikhlas. Pun tak jadi juga, tuan-tuan. Dia kena faham. Bila kita faham kenapa kita buat, baru kita boleh ikhlaskan diri. Tuan-tuan, saya nak kait dengan Ramadan sikit-sikit. Pergi kerja bulan Ramadan, ada orang dia kata penat. Penat, nak kerja macam mana? Saya ikhlas, tidur je. Buatlah yang mana yang ikhlas, dia kata. Betullah, saya tak kata salah. Kalau dah memang dia tak boleh buat benda lain, dia boleh tidur je. Tidur tu jadi lebih baik, betul. Sabar. Jangan balik dulu, tak habis lagi ayat tu. Tidur, orang berpuasa lebih baik daripada mengumpat ke orang, betul. Daripada duduk mengumpat, baik tidur. Tetapi kalau kita faham dalam Ramadan, pagi tadi saya bercakap dekat Masjid Negeri, mengejar barakah dan rahmat di bulan Ramadan. Selalu kita dengar bulan Ramadan bulan berkat, bulan Ramadan bulan rahmat. Tapi kita faham betul-betul ke tak, tuan-tuan? Ramadan ni, kalau biasa kita pergi kerja, rajin kita banyak tu, tapi kalau Ramadan kita pergi dengan rajin yang sama, kita dapat 700 kali ganda. Bukan 700, sorry, 7,000 kali ganda. Dalam hadis Nabi kata 70 kali ganda. Amalan yang kita buat digandakan 70 kali. 70 kali ganda. Sepatutnya kita lagi semangat nak buat lebih. Tapi kalau tak lebih pun tak apa, bagi sama. Produktiviti yang sama. Kerja yang sama, biasa hari biasa banyak ni, Ramadan aku nak buat banyak tu juga. Bukan nak kurangkan. Sebab apa? Sebab aku nak dapat gandaan pahala, keberkatan. Tuan-tuan, berkat ni mudahnya faham untung. Berkat ni untung. Ada orang duit banyak tak berkat, dia rasa sempit hidup dia sebab duit dia tak untung. Ada orang umur pendek tapi berkat sebab usia dia tu menguntungkan. Orang yang dapat Lailatul Qadar, tiap-tiap tahun dapat 10 tahun, sama juga 830 tahun umur dia. Yang kita doa, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah. Allah tak bagi panjang umur.
Sebab kalau kita hidup 800 tahun, teruk kita menyusahkan orang. Dahlah tak pencen-pencen. Orang nak ganti jawatan kita tak ada, tak boleh. Ya. Menyusahkan orang sakit macam-macam. Umur 70 pun dah sakit 3 serangkai, 800 umur 800 tak tahulah berapa rangkai. Tuan-tuan, Allah tak bagi panjang umur, tapi Allah bagi keberkatan umur. Kalau kita buat kerja pada Ramadan darab dengan 70, baik, 170. Ibadat wajib jadi 70 gandaan. Ibadat sunat Allah gandakan jadi sama dengan pahala wajib, tinggikan pahala dia. Dan bulan Ramadan, sebab ada janji Allah, satu perkara kebaikan kita buat sama dengan macam kita tanam satu batang pokok yang ada 7 ranting. Pada setiap ranting ada mi'ata habbah. Likulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap ranting, 7 ranting ada berbuah 100 biji. Maknanya 700 kali ganda. Berbuat baik. Itu yang biasa. Itu yang biasa. Ramadan darab lagi 10. 7,000 kali ganda. Ya. So tuan-tuan, kalau kita tak mampu nak ikhlaskan diri kita, saya rasa macam bodoh sangat. Sebab pahala gandaan dia sama macam orang yang pergi Masjidil Haram. Dah duduk dekat hotel tepi Masjidil Haram, dia sembahyang dekat hotel. Bodoh berganda. Sebab dekat Masjidil Haram tu 100,000 kali ganda pahala. Masjid Nabawi 775,000 kali ganda. Masjid di Palestin, Masjidil Aqsa, 50,000 kali ganda. Semayang sekali sama dengan 100,000 kali semayang dekat Masjidil Haram. Dia pilih semayang dekat hotel. Memang haram budak tu. Memang haramlah tak dapat pahala berganda. Bukan budak tu budak haram, bukan. Ya. Oh, dia haram tak dapat pahala. Sebab rugi. Alah, jauh nak berjalan. Duduk kat Malaysia lagi jauh, dah pergi duduk sebelah hotel dah. Ya. Tak juga pergi sembahyang dekat Masjidil Haram, rugilah. Dan bulan Ramadan, bulan gandaan 7,000 kali ganda. Tuan-tuan, sekali kita punch masuk kerja dengan ikhlas, 7,000 kali punch. Contoh, ibaratnya macam tu. Ya. Bos kalau nak bagi semangat, mungkin boleh bagi 7,000 keping kad. Untuk Ramadan dibenarkan 7,000 kali punch. Bagi nampak banyak sikit kerja. Ha. Ya. Dan orang yang bersungguh bulan Ramadan, patutnya bos bagi anugerah cemerlang dekat dia. Sebab dia ni berganda kerja dia sepatutnya lah. Ya. Biasa-biasa, hari biasa-biasa je dia buat kerja. Ramadan lagi bersungguh. Yang ni anugerah cemerlang. Sebab inilah orang yang bawa keberkatan dalam organisasi kita. Tuan-tuan, itu gandaan. Sama juga Allah bagi saya kena tengok benda yang saya tulis sikitlah supaya laju sikit masa. Dah habis dah masa sebenarnya. Saya sengaja tukar. Hari ni saya pakai jam lain tuan-tuan ni. Jam ni lama dah saya tak pakai. Jam lama. Saya ingat bateri dia dah tak ada. Rupanya laju juga dia berjalan. Ingat bateri tak ada lambat sikit kan? Tuan-tuan, pahala berganda 7,000. Satu, semangat. Semangat untuk kita lebih ikhlas bekerja. Bulan Ramadan, hadis Rasulullah kata, pada sahur itu ada barakah. Pada sahur ada barakah. Ada orang tak nak bangun sahur. Bangang, bukan bodoh lagi dah. Allah bagi berkah. Bangun sahur. Tuan-tuan, bangun, makan. Tak larat. Okey, siapkan makanan tepi katil. Nampak macam kelakar, nampak macam kelakar. Tapi nak bagi tahu, bodohnya kalau orang tak buat juga macam ni. Tak buat benda kelakar macam ni, bodoh lagi. Siap makanan tepi katil. Bangun, tidur balik. Ada lagi yang tak larat. Bangun, ambil makanan tepi tak larat. Terus pasang straw kat mulut. Tampal plaster kat situ. Automatik. Canggih kan sekarang macam-macam. Kereta pun boleh bercakap. Takkanlah straw tak boleh bercakap.
sahur. Dah. Saya tak ada X70 nak bercakap dengan kereta. Tapi bolehlah kita. Saya dengan handphone saya bercakap. Ya. Sama je cakap dengan X70. Saya nak beli X70 tu tak. Niat-niat tu dah ada sajalah bagi tahu kat orang Proton kan. Bila dah ada teknologi banyak sekarang, ya. Kalau teruk sangat, letak straw siap-siap, sambung dengan air, pakai sengit macam tu, terus masuk air. Tapi nak bagi tahunya, ya Allah, hai bodoh sangat kalau tak bangun sahur. Ya. Sahur tu orang tak puasa pun, orang perempuan tak puasa pun disuruh bangun. Bangun sahur. Tuan-tuan, kita kejut isteri yang jom bangun nak sahur. Dia kata lah, abang ni orang cuti lah. Cuti pun bangun juga. Kena bangun juga cuti. Malah lah. Suami biasa dia marah. Orang cakap bangun, bangunlah. Ramadan pun nak melawan cakap suami juga. Memang tak bangun, tuan-tuan. Itu penyakit orang perempuan nama dia. Lagi marah, lagi tak bangun. Sebab orang perempuan ni dia ada teknik kalau nak ajak dia bangun. Kejut pelan-pelan. Rasulullah bila cakap dengan isteri dia, dia tak cakap kuat-kuat macam kita. Kita Rasulullah, bukan Rasulullah. Lelah je duk buat dekat isteri. Marah kat isteri tak jadi. Makhluk perempuan ni dia kena cara lemah lembut. Nabi ajar, yang jom bangun yang sahur. Malah lah, orang cuti. Dia pun tarik selimut dia. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Masuk dalam selimut sama. Nampak macam tak logik kan? Sebenarnya itu cara nak pujuk dia. Masuk dalam selimut, peluk dia. Cuba cakap yang sayang-sayang dekat dia. Sebab Nabi suruh, Nabi ajar. Yang letak mulut dekat telinga dia. Jangan cakap kuat. Orang lelaki dia suka cakap kuat, dia jimat masa. Cakap dekat dia, yang jomlah bangun. Abang kan sebenarnya tak best lah sahur sorang-sorang. Kalau ayang ada semangat sikit. Ayang kan orang yang abang paling sayang dalam dunia ni. Ayang tak bangun, tak ada semangat abang nak bangun. Dia pun macam, dia dengar, dia buat-buat tak dengar dulu kan, mula-mula. Tapi bila dia dah seronok, dia pusing kat kita. Yelah, jom bangun. Dah, selesai. Orang perempuan ni dia macam tu. Memang susah kita hidup dengan diorang. Makhluk yang menyusahkan kita. Sama lah orang perempuan cakap macam tu juga. Makhluk lelaki ni menyusahkan dia juga. Sama. Kita saling menyusahkan. Macam mana nak hidup sama, kena ikhlaskan diri berkorban. Kita kena korban, tuan-tuan. Isteri kalau nak, suami pula sayang, kena hormat. Yang bangunlah yang sahur. Terus bangun. Ya Allah bang, abang kejut ayang. Ayang terus bangun bang. Sebab ayang kan nak masuk syurga. Ayang kan nak ikut abang. Nak ikut cakap abang. Suami senang, tenang je. Hilang dah lapar tadi. Sebab isteri dah ada isteri yang baik. Sama-sama. Berebut. Siapa nak buat baik dekat siapa . Tuan-tuan, pada sahur ada barakah. Kita cerita pasal barakah. Nak ikhlaskan diri kita. Bangun sahur tu. Sebab apa? Bangun sahur tu dapat berkat. Dan ada malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Al-Qadar. Tak tahu bila. Jadi kena tiap-tiap malam. Tuan-tuan, ibadah untuk Lailatul Qadar ni, kita buatlah setiap malam. Saya pesan macam ni dekat saya pun. Kalau larat buat banyak, buat banyak. Tapi kalau buat banyak tak istiqamah, rugi. Sebab kita tak tahu bila Lailatul Qadar. Lebih baik Nabi kata, aku suka ibadat yang istiqamah walaupun sikit. Tapi janganlah start dengan tak larat dulu. Cuba dulu, kita cuba dulu. Cantik. Terawih 20. Cantik. Saya tak larat surat 20. Saya larat 8 je. Cantik. 8. Teruskan tiap-tiap malam. Jangan dekat raya hilang. Saya tak tahulah berapa puluh tahun lagi nak cakap pasal dekat raya, sibuk buat kuih raya. Dah tak ada dah zaman tu. Dulu kita nak buat kuih raya tu tahan 3 hari je. Zaman dulu. Sebab tu 3 hari sebelum raya, masing-masing mak bangun buat kuih.
Hari raya boleh makan. Sekarang teknologi dah banyak. Kuih raya saya tengok bulan Rejab dah jual dah. Tak payah sibuk malam Lailatul Qadar tu. Malam ujung-ujung Ramadan. Ada pula yang kata malam orang cari Lailatul Qadar, dia cari Lailatul Qamdar. Duk sibuk pergi cari baju nak raya. Tuan-tuan, ini pun cerita zaman dulu. Dulu hidup kita susah. Saya tengok, saya perhati keluarga saya hidup susah dulu. 3 hari sebelum raya, Amel datang bagi bantuan zakat, duit zakat. Tahun dulu, tahun 70-an, 80-an. Amel bagi duit zakat 2-3 hari belum raya. Yang itulah duit mak kita pergi pasar beli baju raya. Tapi bukan zaman sekarang. Zaman sekarang tak perlu dah nak tunggu raya baru nak sibuk pergi cari. Sebab kita tertinggal Lailatul Qadar nanti. Ya. Kalau nak juga beli baju ujung-ujung Ramadan, pakai online je. Sekarang semua online. Ya. Bagi dalam online, nak beli baju ni, tolong hantar pukul 2:30. Saya tengah Qiyamul Lail masa tu. Sebab kita nak kejar yang itu. Ya. Ada pula yang tanya. Dia kata, habis kalau kita beli baju dekat orang, orang pula duduk buat baju tak sempat nak Qiyamul Lail. Oh, dia sibuk hal orang. Dia tu tak boleh berubah, dia tak sedar, dia sibuk hal orang. Orang tu pandai-pandailah. Ya. Tak, dia jauh lebih baik daripada kita, dia susun masa dia. Tuan-tuan, malam-malam akhir 10, Nabi kata, lagi bersungguh-sungguh cari Lailatul Qadar. Dan jom bulan ni, bulan Ramadan ni. Ada orang dia kata, Ramadan ni awal penuh, pertengahan separuh, hujung jenuh nak cari, hilang. Ya. Kalau tuan-tuan masih lagi duduk dalam kelompok tu, berubahlah, kita ubah kita. Ya. Saya lebih gembira kalau saya tak mampu nak bangun tahajud malam-malam 8 rakaat, tapi kalau boleh bangun 2 rakaat dah cantik dah. Konsisten tiap-tiap malam. Paling tidak ada satu malam Lailatul Qadar, kita dapat 2 rakaat ganjaran dia berganda. 83 tahun. Ada orang 20 tarawih. Masuk ujung tak larat dah, tak buat. Kejap buat, kejap tak buat, kejap buat. Kalau Lailatul Qadar yang malam tak buat, rugi. Lebih baik buat 8. Tak larat 8, 4. Buat 4 rakaat je tapi konsisten, lagi baik. 2 je, 2. Dah tak larat sangat. Nampak macam bodoh sikit tapi taklah bodoh teruk sangat. 2. Konsisten. Kat surau kita ada orang semayang terawih 2 rakaat lepas tu balik. Jangan kata apa-apa. Itu kesan ceramah malam ni. Tapi malam-malam akhir, kita dah tak ada. Yang duduk kata kat dia tu, kita dah tak ada kat surau. Dia masih ada 2 rakaat. Silap-silap, masuk malam 10 terakhir, dia tambah jadi 8. Cantik. Sebab malam tu patut digandakan lagi. Tuan-tuan, bangunlah malam. Orang yang dah terawih berterusan, teruskan. Bangun malam pula tambah. Tak larat 8, 4 tahajud. Tak larat 4, 2 tahajud. Tak larat 2. Witir saja, witir. Witir 3 rakaat. Tak larat 3, 1. 1 rakaat je. Tak larat berdiri, duduk. Allah, apa lagi nak bagi contoh, nak bagi pilihan. Tak larat berdiri, duduk. Duduk je, Allahu Akbar, semayang witir. Saya tak larat ustaz, duduk pun tak larat. Kalau betul-betul tak larat, tuan-tuan baring, panggil orang tolong sembahyang. Itu untuk yang tak larat sangat lah tu. Teruk sangat. Duduk pun tak larat, tak tahulah. Ya. Tuan-tuan, kita tahu keupayaan kita. Kita ubah kita, jom. Ya. Mudah-mudahan betul lah. Ramadan kali ni lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Sama juga baca Quran. Konsisten. Tiap-tiap hari baca Quran. Bukan Ramadan saja sepatutnya. Sepanjang tahun. Baca Quran tak larat. Ada orang khatam 7 kali sehari. Ulama kita 7 kali satu hari. Saya rasa kita tak sempat nak pergi kerja.
Tengah punch semua baca Quran. Bos kata tu buat apa? Bos, baru kali kedua bos tak buat kerja kita kalau nak ni. Tak apa kalau tak mampu, kalau mampu cantik teruskan. Jangan turun. Saya nampak macam ada ramai kan, angguk-angguk. Saya dah 7 kali satu hari. Teruskan. Yang 7 hari, 7 kali sehari teruskan. Ini dah menyamai Imam Malik, Imam Syafi'i, cantik. Ya. Tapi kalau tak larat, satu kali khatam satu hari, macam terkejut lagi ya. Satu kali khatam, saya pun terkejut tuan-tuan. Saya pun tak mampu. Saya tak bagus macam tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan dah 7 kali sehari. Saya tak sampai. Satu kali pun tak sampai. Satu juzuk satu hari. Cantik. Habis bulan, habis. Ada orang ajar cara nak baca kan, nak habiskan satu juzuk. Selai waktu ni, tak rasa banyak sangat. Ke nampak berat lagi tu? Nampak macam mata macam tu je lagi. Tuan-tuan, untuk yang tak larat satu juzuk satu hari, satu lai satu hari. Takkan tak boleh? Dia kena disiplin. Ada orang dia kata, ustaz, macam mana nak disiplinkan diri? Dia, Tok Guru saya pesan, ada doa dia. Allahumma paksa. Tak payah nak hafal doa tu. Allahumma paksa. Dia kena paksa tuan-tuan. Dia kena paksa. Ada satu waktu jadual kita, pukul 5 lepas solat asar, baca Quran. Kena baca. Waktu lain, tengah dah bawa kereta, ada waktu yang kekosongan, nak tambah bacaan, itu tambahan. Tapi yang waktu jadual, kena ada istiqamah. Selai tuan-tuan, selai. Boleh kot azam tahun ni. Untuk yang tak angguk daripada tadi, selai. Ramai lagi yang tak angguk. Selai pun berat. Satu muka, separuh dia ada selai, satu muka. Tak larat juga, laju sikit. Kita bagi contoh, bagi pilihan. Satu surah, wadduha. Cantiklah tu. Hampir satu muka surat juga. Wadduha. Tak tahu wadduha. Qul huwallah. Pendek lagi. Tapi konsisten. Istiqamah. Masa punch in, masuk kerja. Punch. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Setiap kali punch, make sure. Maknanya kita istiqamah baca satu surah pendek. Tak ingat qul huwallah, inna a'tayna tuan-tuan. Lagi pendek. Tak ingat juga. Tak payah buat muka pelik sangat. Sebab dia ada satu lagi yang paling pendek, lepas ni dah tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu ayat Quran juga tu tuan-tuan. Ya. Setiap kali masuk pejabat, baca yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Ya. Lepas tu bos kata, mulai esok kau cuti sampai raya. Apa datang masuk jabat macam inna lillah. Quran. Tuan-tuan, Quran satu huruf 10. Allah bodohnya kalau tak baca. Ini yang saya kata, macam mana nak ikhlaskan diri kita? Kita kena faham ganjaran dia, baru kita ikhlas. Ada orang dia kata ikhlas tak perlu ganjaran. Mana ada manusia ikhlas tak perlu ganjaran? Siapa pergi kerja kerana Allah? Pembohong. Tak payahlah nak mengaku. Saya kerja lillahi ta'ala. Bohong je kerja. Dah lah tak ikhlas, lepas tu bohong lagi. Semua orang pergi kerja nak gaji. Jangan nak bohong. Hujung bulan, bos kata, alhamdulillah, terima kasih keikhlasan anda semua. Untuk bulan ni, kita tak bagi gaji. Roboh pejabat tu. Tuan-tuan, semua kita pergi cari rezeki. Tapi biar ikhlas buat tu nak cari rezeki. Saya tak kata nak cari duit tu tak ikhlas. Itu ikhlas lah. Sebab nak cari duit kerana Allah. Kalau buat cara tak betul, yang tu tak ikhlas. Sebab dia kena dengan cara yang betul kerana Allah. Tuan-tuan, last, yang terakhir. Bila Allah sebut, man khama. Dalam hadis Rasulullah, man khama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini pun semangat untuk kita ikhlas. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan muhasabah diri, kesedaran, Allah ampunkan semua dosa-dosa yang lepas. Takkan tak nak?
Orang India pergi mandi dekat sungai Ganges nak hapus dosa lepas. Kita perlu puasa, tak perlu pergi berendam dalam air apa. Puasa, ikhlaskan diri kita puasa. Imanan wahtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min zambih. Dosa-dosa kita diampunkan. Banyak dosa kita, tuan-tuan. Ada orang dia kata dia tak berdosa, itu masalah. Sebab orang yang tak berdosa tak ada dalam dunia ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya minta ampun, minta maaf, masa dah terlajak lebih banyak dah. Tuan-tuan pandai pula buat muka macam nak dengar lagi kan. Tak payah bohong. Masa dah habis buat muka cara nak habis lah. Dia pandai dia buat macam nak tunggu sahur, muka semangat. Baguslah, Proton City ni bagus. Dia aura dia lain. Tuan-tuan, kalau kita boleh berjaga macam ni untuk amalan-amalan kita bulan Ramadan, cantik. Ya, nampak semangat daripada tadi. Ya, sampai teruskan. Oh, saya lupa ada satu lagi yang barakah Ramadan tu. 30 campur 6 jadi 360. Ini sifir tak masuk akal nama dia. 30 campur 6 jadi 360. Cikgu matematik memang cakap saya gila. Salah. 30 campur 6, 360. 30 hari Ramadan campur 6 hari Syawal, dia jadi 360, tuan-tuan. Sama juga setahun. Siapa yang tak puasa, bodoh sekali lagi. Banyak dah bodoh dapat hari ni. Sebalik ni rasa macam tak nak je jadi bodoh kan. Banyak sangat kena sumpahan bodoh. Jangan jadi bodoh, tuan-tuan. Jadi cerdik. Tuan-tuan dan puan-puan, termasuk tadi yang pengacara announce, saya suka bila dia announce untuk bersedekah. Ya, saya selalu sebut, baru ni dalam radio saya sebut, memberi. Ya, memberilah untuk kaya. Siapa yang kata dia tak kaya untuk memberi, dia salah faham. Memberilah untuk jadi kaya. Sebab bila kita mula memberi, kita akan terasa Allah akan balas ikut suka dia. Lagi tak start, kita tak perasan, tuan-tuan. Ya, lagi kita tak masuk dunia tu. Tapi orang yang dah start memberi, dia tak nak stop dah. Dan kalau kita tengok kawan kita yang sebelah kita ni, kita tak pernah tengok dia bagi sedekah. Maknanya dia adalah pemberi sedekah yang paling bagus. Sebab tak pernah ada seorang pun tengok dia bagi sedekah. Ya? Agak-agak boleh tak rasa macam tu? Kita tengok kawan kita, aku tak pernah tengok tu dia bagi sedekah. Itulah orang yang paling bagus bagi sedekah. Ha, ke apa rasa? Rasanya macam tak, ustaz, dia kata. Dia buat kelik-kelik, mata macam tak percaya. Ha, kalau orang dia mudah je buruk sangka. Tuan-tuan, orang yang kita tak pernah tengok beri sedekah, itulah orang yang menghayati sedekah. Sebab Tuhan kata orang yang paling bagus bagi sedekah, tak ada seorang pun tahu dia bagi sedekah. Jadi, jom kita bekerja, kita mengejar pada bulan Ramadan ni, kita cari keberkatan. Tuan-tuan, anak-anak saudara saya, dia tahu, dia tak minta duit raya daripada saya. Ramadan, hujung-hujung Ramadan balik kampung, saya orang yang paling dicari oleh anak saudara saya. Sebab saya kata duit Ramadan, bukan duit raya. Rugi, 7,000 kali ganda, kenapa nak tunggu raya? Benda boleh bagi Ramadan, kenapa nak tunggu raya? Ya, benda boleh pahala banyak, kenapa nak cari pahala sikit? Bodoh lagi. Carilah. Tapi kalau Ramadan pun dia memberi, lepas Syawal pun dia duit banyak lagi, teruskan memberi, tak ada masalah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun, minta maaf. Terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya tuan-tuan bagi semangat kat saya ni. Nampak muka memang semangat. Memang nampak memang at 70. Dia punya power dia tu. Dan terima kasih banyak-banyak atas silaturahim kita dapat bertemu. Moga-moga ini akan menjadi ukhuwah yang beri semangat, aura barakah kita pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik. Kalaupun tak banyak berubah, tambah sikit. Sebelum ni tak pernah bangun malam, Ramadan kali ini ada witir satu rakaat duduk. Cantik dah. Orang kata, apa rakaat, satu rakaat je, duduk pula tu. Lebih baik daripada engkau, tak buat langsung, lepas tu kata kat aku, lebih baik. Jangan kata kat orang, tak baik, jangan kata kat orang. Kita buat kita. Ada seorang pujangga, bukan pujangga, dia ulama sufi. Satu masa, aku ingin mengubah negara, dia kata.
Bila aku dewasa, aku tidak mampu mengubah negara. Aku cuma ingin mengubah, aku ingin mengubah dunia. Bila aku dewasa, aku tidak sempat mengubah dunia. Aku cuma ingin mengubah negara. Aku semakin tua, aku tidak berkesempatan mengubah negara. Aku cuma bercita-cita untuk mengubah keluarga. Dan sekarang, aku di perbaringan menunggu maut. Baru aku sedar, kalau aku ubah aku sejak muda, mungkin keluargaku sempat berubah sama. Maknanya, kita start dengan diri kita kalau nak ubah keluarga, nak ubah negara. Ramadan, kita bangun malam, anak-anak kita kejut tengok ayah duduk semayang. Ya. Harap-harap dia membesar, dia biasa dengan benda tu. Tapi kalau kita suruh anak kita bangun semayang, anak kita bangun tengok ayah tidur, dia tak jadi nak buat juga lama-lama. Tak ada budaya, tak ada perubahan. Start dengan diri kita. Jangan marah-marah orang bulan Ramadan. Start dengan ayah dengan mak dulu. Cakap sweet-sweet je. Ya. Panggil mak, pergi dekat telinga. Yang, jom kita berbuka puasa. Anak pun tengok, fuyo ayah, panggil mak. Sebab tak pernah buat. Anak pun heran. Tapi lama-lama, mungkin 10 tahun akan datang. Anak-anak dah biasa dah. Mak panggil ayah hormat, ayah panggil mak sayang-sayang. Dia dah biasa. Tapi bila nak start? Sekarang. Kita tak ada masa banyak. Tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Jangan ambil hati. Yang baik-baik je ambil manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.